end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. Muhammad Sarengat, atlet muda pelari cepat 100 meter yang namanya diperhitungkan. Sarengat dikabarkan mendapatkan perhatian penuh pelatih tim atletik Indonesia yang didatangkan dari Amerika Serikat. Bagi Indonesia, ASEAN Games ke-4 merupakan ajang pembuktian sebuah bangsa yang baru merdeka. Ke-4 tahun 1962 di Jakarta terbuka. ...28 Agustus 1962, sebuah kejutan besar terjadi. Muhammad Sarengat, pelari cepat Indonesia, memenangi lomba lari 100 meter. Sarengat mengalahkan Mani Jegatesan dan Rogelio Onofre, dua favorit juara dari Malaya dan Filipina. Di hari yang sama, Sarengat juga memenangi lari gawang 110 meter. Kemenangan ini juga dramatis. Sarengat mengalahkan Mubarak Shah dari Pakistan, pemegang rekor lari gawang 110 meter Asia. Sarengat menggondol dua medali emas menjadi manusia tercepat di Asia. Pak Sarengat, manusia tercepat. Apa perasaan waktu menjadi manusia tercepat? Dan apa sebabnya kok bisa pada tahun 60-an kita mempunyai manusia tercepat Asia? Saya mesti ingat, dan selalu saya ingat terus bahwa ada ucapan Bung Karno yang waktu itu saya masuk dalam jiwa raga saya, itu bahwa saya ingat, rakyat telah memberi makan kamu di pelatnas selama setahun, memberi pakaian kamu, memberi sepatu kamu, sekarang rakyat minta bukti. Nah, rupanya minta bukti itu yang menyebabkan saya terpanggil untuk berbuat lebih dari orang-orang lain yang latihan bersama maupun saya monitor selama setahun saya nggak kuliah. Jadi betul-betul saya konsentrasi untuk latihan. Jadi saya bilang, untuk sekolah saya kira tidak ada batasan waktu. Tapi untuk berolahraga, saya punya pikiran pada waktu itu sudah seperti ada golden age itu. Usia saya pada waktu itu 21 menjelang 22. Jadi sebetulnya untuk seorang atlet nasional sudah terlambat. Tapi itulah yang menyebabkan saya berbuat sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara. Karena saya pikir begini, kalau orang-orang lain sudah bisa punya jasa pahlawan nasional, apa yang bisa saya berikan kepada negara ini? Jadi kalau sudah menang, apa kita harus membesarkan kepala, membesarkan badan, tetap aja seperti manusia Sarengat dengan segala sifat-sifatnya yang nakal pada waktu itu. Sampai saat sekarang pun teman-teman saya yang waktu SD, waktu SMP ketemu saya, kamu kok tidak pernah berubah? Apa yang perlu diubah? Apakah gelar kesarjanaan, kekayaan, atau kesuksesan lain itu harus merubah tabiat, tinggal laku, takkan tidak. Tekad, semangat, dan kerja keras. Saya sangat mengidolakan beliau karena saya baca ceritanya, saya dengar dari guru-guru sekolah saya bahwa Sarengat adalah asli Banyumas. Saya juga dari Banyumas juga, dan beliau waktu itu udah jadi dokter, kuliahnya sukses, lulusan UI, lalu jadi dokter kepresidenan, dan itu yang waktu saya masih kelas 1-2 semuanya. Satu saat saya harus ketemu Sarengat. Sengaja aku datang ke kota.
Jangan pernah ragu. Upacara persemayaman jenazah almarhum Kolonel CKM Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Sayyid SKM segera dimulai. Penyerahan jenazah. Dengan ini saya bersama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Kolonel CKM Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Sayyid SKM kepada pemerintah untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum di Lebak Bulus dengan upacara militer. Ya. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pukul 13.48 waktu Indonesia Bagian Barat telah meninggal dunia dengan tenang almarhum Kolonel CKM Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Saringat SKM di Rumah Sakit Pondok Indah karena sakit. Pada kesempatan yang penuh rasa bela sungkawa,
Sekretaris Ditkesat atas nama Negara dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan kepersada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Dr. Haji Muhammad Sarengat SKM, pangkat Kolonel CKM Purnawirawan, NRP 24116, jabatan mantan Pamen Ditkesat Kesatuan Ditkesat, putra dari Bapak R. Prapto Prawiro Suprapto almarhum, yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, pukul 13.48 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua, dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 14 Oktober 2014. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa, dharma bakti dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pertama-tama, saya atas nama keluarga ingin mengucapkan terima kasih banyak udah nganterin papa. Ada yang dari tadi malam, ada yang nganterin ke pemakamannya panas-panas begini. Terima kasih banyak. Atas nama keluarga juga, saya ingin mengucapkan banyak maaf
mohon dibukakan pintu maafnya atas segala dosa-dosa yang pernah ayah saya buat ke saudara-saudara sekalian. Buat Papa, terima kasih Pak. Terima kasih udah ngasih lihat kehidupan yang indah. Terima kasih udah ngajarin kita semua, udah memberi kita contoh perjuangan. Itu yang membuat kita semua ada di sini, Pak, kuat. Andung sebagai anak laki-laki akan jaga keluarga, Pak. Terima kasih udah ngasih lihat kehidupan Papa yang begitu hebat. Bukan hanya di keluarga, tapi di semua orang, terutama di bangsa ini, Pak. Penyesalan Andung cuma satu, Pak. Andung belum sempat kasih lihat kehidupan Andung yang indah ke Papa. Mudah-mudahan Andung sempat kasih kehidupan yang indah ke Mama, Pak. Sekali lagi, banyak terima kasih. Mohon dibukakan pintu maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Para taksiah atau para pelayat yang siang hari ini ada di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, yang bersama Inspektur Upacara Bapak Mandurum dan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, keluarga yang saat ini semuanya berkumpul di sini, Ibu Nani Saringat, kemudian Putri Mbak Medi, Mbak Sari, kemudian Mas Andung, dan seluruh keluarga besar Pak Saringat yang sangat kita banggakan, kita sayangi dan kita hormati. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kita turut berduka dan kita turut mengantarkan sosok pahlawan besar dalam dunia militer, juga dalam dunia olahraga, yang sempat membesarkan nama Indonesia pada Asian Games tahun 1962 yang lalu. Dunia atau sejarah mencatat, almarhum adalah pemegang 2 medali emas pada lari 100 meter dan lompat gawang 110 meter, dan bahkan rekor yang dipegang oleh almarhum itu baru bisa dipecahkan tahun 1987, artinya 25 tahun setelah beliau pecahkan di Asian Games tahun 1962. Kami semua tersentak ketika kemarin pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, yang mana sebenarnya 12 hari menjelang ulang tahun beliau yang ke-75, Indonesia mendengar kabar bahwa tokoh olahraga yang sempat juga menjabat pengurus di Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI ini telah meninggalkan kita semua. Bangsa Indonesia juga mencatat belum banyak yang bisa diberikan kepada Pak Saringat yang telah mengharumkan nama Indonesia kala itu. Bahkan beliau mewujudkan tantangan dari Presiden pertama Indonesia Bung Karno setahun sebelumnya, karena Bung Karno pada saat setahun sebelumnya sebelum Asian Games di Bandung menantang para atlet Indonesia untuk bisa membuktikan kepada negara bahwa setahun lagi akan ada Asian Games, kalian harus bisa tunjukkan kepada bangsa ini prestasi, bukan hanya kemandirian dalam olahraga tapi kemandirian dalam nation. Itu yang dikatakan oleh Bung Karno di Bandung, dan setahun berikutnya almarhum Pak Saringat berhasil membuktikan nama besar Indonesia. Jadi kita semua berduka tapi sekaligus berbangga punya anak bangsa yang telah menorehkan sejarah besar, sejarah emas dalam perjuangan Indonesia khususnya olahraga.